Yang ditakutin tuh kalau ngelihat pas jatuh dumbbellnya itu bikin kaget. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Marianto Oakley. Seperti biasa, malam hari ini lagi ngopi dan menikmati wedang woh. Nih, pasti teman-teman pada belum pernah nyoba wedang woh yang begini. Jadi dari bahan rempah-rempah. Nah, sambil menikmati wedang woh, jadi saya mau membuat challenge, yaitu hotwok menggunakan dumbbell. Jadi challenge ini sebenarnya sudah lama ada yang komen, tapi saya baru sempat membuat challenge ini sekarang. Nah, jadi seperti apa saya melakukan hotwok menggunakan dumbbell, teman-teman tonton terus video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang masih pemula, jangan meniru adegan ini sebelum perut teman-teman dilatih. Nah, jadi sekarang langsung ke video. Mudah-mudahan saya kuat melakukan challenge ini. Aduh. Aku sing dredeg. Kok to begi ngono lho. Aku dite nek mlebu nang rene iki. Nek lalu dijol kan aku langsung ngoleng. Lalu tengah. Mending kuat itu. Mending kuat. Sekarang minggir. Yo. Aha. Cara aja. Ora iso kok. Cepet tenan. Ya. Kira semene. Ki mok tonton dulu. Sene. Aku sing gredeg. Kosong. Tapi enggak kosong.
Alah, lucut. Aku kaget. Ora, aku tahan. Ribon itu kaget. Aku mesti deretak ya. Nggak ada ini orang itu orang yang gak nunggu ya. Ini aku nguasih. Yang ditakutin tuh kalau melihat pas jatuh dumbbellnya tuh bikin kaget, bukannya sakit perutnya. Pokoknya buat teman-teman jangan meniru jalan ini, karena ini hanya hiburan, bukan kuat-kuatan masalah otot perut. Nah, jadi jangan lupa buat share video ini, klik atau komen dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang ekstrim tapi menghibur. Aku kaget sih Pak Kiro pas ini mau aku. Oh mas, kamu tak ngawi ya. Mas, kamu tak ada mudah malah. Yo. Hei, Patra. Yo. Mas, aku lagi nyandar mikrofon. Krumunya. Bayangin dong. Supaya ini caran gila sampai keringetan. Nah, jadi saya lakukan sekali lagi.
Oke teman-teman, cukup segitu dulu. Kenapa sampai ngos-ngosan? Semoga teman-teman bisa terhibur. Nih. Nah, jadi seperti itu tadi teman-teman, cara saya ngebalas salah satu komentar tentang Godbook menggunakan dumbbell. Semoga teman-teman bisa terhibur, karena video ini hanya buat hiburan. Jangan lupa buat share video ini, like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi. Dan jangan lupa buat nyalakan tombol lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Nah, jadi ini cuaca lagi hujan, keburu dingin. Jadi cukup segitu dulu video dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya.